Assalamualaikum dan salam sejahtera buat para pemirsa semua. Anda bersama saya Ikhwan dan di tangan saya adalah Asus Zenfone Selfie. Dan Asus Zenfone Selfie, apa yang membuatnya berlainan dengan Zenfone 2 adalah pertama sekali, ini muka hadapan dan kita dapat lihat sensor 13 megapiksel di sini. Nampak kameranya besar. Kalau biasa yang sensor 8 megapiksel, 5 megapiksel dia guna kamera kecil. Yang ini besar, nampak jelas nyata dan terang besar dia. Yang ini ada dua lampu LED dual tone yang akan membantu anda untuk menangkap gambar selfie dengan lebih cantik sebab ada cahaya kan. Dan speakernya pula diletakkan bukan tegak. Jadi sensor depan 13 megapiksel, sensor belakang 13 megapiksel juga, namun ditambah keupayaannya dengan pemfokusan laser autofocus . Jadi kalau dikatakan kalau dengan sensor apa laser ni, dia dapat memfokus sepantas 2 saat dan antara yang terpantas dalam dalam pasaran lampu dual LED. Dan seperti biasa, inilah butang volume, butang kuasa, jack audio, dan bawah adalah port pengisian micro USB. Dan ia mempunyai Boostmaster . Jadi boleh juga mengecas pantas. Baterinya berkapasiti 3000 mAh. Dan di belakang, kalau biasa kita dah lihat Zenfone kebanyakannya mungkin ada logo Intel, yang Asus Zenfone Selfie ia menggunakan chip Snapdragon 615 dan ia tidak menggunakan chip Intel. Jadi dari segi telefon ini beroperasi menggunakan Android Lollipop dan Android Lollipop, dan paparan antarmukanya dikuasakan oleh Zen UI 2.0. Okey, jadi mari kita lihat fungsi kamera pada Zenfone Selfie. Dan seperti mana yang kita tahu, fungsi kameranya, okey, kameranya 13 megapiksel memang memfokuskan selfie. Okay. Jadi kalau kita lihat kat sini, ada di sini ada bahagian skin brightening, makeup untuk bagikan anda jadi lebih cantik. Dan menariknya, jika pada menu apa pemilihan mode di sini, dapat juga menu kalau anda nak tangkap gambar selfie anda pada tahap menu. Dan mari kita lihat kamera utamanya. Kamera utamanya, sebab tadi kan dikata ada pemfokusan laser. Jadi gambar dinding, tapi kalau kita nak tengok saya cuba fokus. Lambat. Lambat sikit. Mungkin sebab sudah malam. Namun kami juga ada mencuba untuk menangkap gambar ini semasa siang dan pemfokusannya agak laju. Okey. Jadi itu adalah fungsi kamera pada Zenfone Selfie. Seperti yang dijelaskan tadi, Zenfone Selfie dia berpasti menggunakan Zen UI. Dan Zen UI, kita boleh menggunakan gesture untuk melancarkan sesuatu. Contoh, saya buat B, saya akan melancarkan dialer. Saya akan buat E, saya akan melancarkan email. Dan saya klik C, kamera. Dan untuk selfie, kalau saya tekan, saya tulis S, saya akan melancarkan fungsi selfie. Okay. Jadi kalau di Zenfone 2, kalau kita tulis S, tak silap saya, dia akan buka messaging, iaitu SMS. Dan lagi antara fungsi-fungsi pada Zen UI adalah seperti one hand operation yang membolehkan anda mengawal telefon yang bersaiz besar ni pada sebelah tangan sahaja. Namun salah satu kekurangan pada Zen UI adalah ia mempunyai banyak aplikasi gendut dan menyebabkan telefon ini kadangkala slow sikit sebab ada aplikasi gendut, aplikasi-aplikasi yang tidak diperlukan. Okay. Salah satu perbezaan Zenfone Selfie dan juga dengan Zenfone 2 adalah dari segi saiz. Di mana kalau Zenfone 2 yang merah, nampak tak? Zenfone Selfie sedikit besar dan tengok ni kamera kecil dia. Ini kamera dia besar dan tiada logo Asus di hadapan. Dia menggunakan Snapdragon 615 dan juga yang ni mungkin menarik minat bagi anda yang apa, kadang-kadang ialah pilihan penggunaan dia nak bateri yang boleh ditukar. Jadi untuk Zenfone Selfie, baterinya boleh ditanggalkan dan dua SIM card. Jadi itu saja pandangan pertama untuk Zenfone Selfie, telefon terbaru dari Asus yang memfokuskan selfie yang akan hadir ke pasaran tempatan tidak lama lagi. Anda bersama saya Ikhwan Azri untuk Amazon My. Bye.